Nasihat perlu secara berhadapan, bersendirian. Apakah terdapat jenis nasihat teguran yang terkecuali daripada cara ini? Ya. Nasihat perlu secara face to face. Secara sendiri, secara bersendirian, tak ada orang lain. Apakah terdapat jenis nasihat teguran yang terkecuali daripada cara ini? Ya. Kita kata adalah. Ya, dalam situasi kita perlu nasihat pada waktu itu juga. Walaupun di hadapan orang. Kita rasa kita perlu buat macam tu juga. Kita perlu buat pada ketika itu juga. Dengan erti kata, kita kalau kita tangguhkan, ya, akan terlepas maslahahnya. Maslahah yang lebih besarnya. Apa dia? Kita bagi contoh. Ini tengah majlis ni, tengah makan ni. Eh, ada mana saudara Syahrul? Ada makan-makan ke lepas ni? Rasanya ada makan-makan lepas ni. Ya. Ha, selinganlah. Ya, minta maaf jemaah semua, nanti lepas solat nanti ada makan-makan sikit. Baik. Kita tengah duduk ramai-ramai ni tengah makan. Tiba ada seorang kawan tu, bismillah pun tidak minum dengan tangan kiri. Apa kita nak buat? Jelas kita ada dua pilihan. Kita biar dia minum dulu. Dah habis majlis semua, anda balik, baru kita kata, psst, sini sekejap. Tadi kau minum tangan kiri, minum dengan tangan kanan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan kedua, masa tengah majlis, tengah minum tu, kita, cik abang, minum tangan kanan, baca bismillah dulu. Mana yang kita nak pilih? Pilihan yang pertama, atau pilihan dua? Pilihan kedua. Kita kata, bergantung kepada maslahah. Kalau mana maslahah yang lebih, itulah kita ambil. Kalau kita merasa bahawa maslahahnya lebih, kalau kita ambil pilihan yang pertama, dah habis majlis, semua orang dah balik, baru kita panggil dia, psst, psst, di sini, kita nasihat. Kalau kita rasa maslahahnya lebih, contohnya macam mana? Kalau dini orang besar, ini def terhormat ni, tapi tak terhormat mana lah, minum tangan kiri. Apakah kita hadirin nak tegur dia masa tu juga? Kita kata jangan, kerana mudaratnya lebih besar. Apa mudaratnya lebih besar? Kita memalukan dia. Orang dia terhormat, dia lain macam sikit, dia bukan macam kita ni. Kita ni ada sifat tawaduk sikit. Tapi kalau orang yang dah sampai pangkat besar sikit, dia ada, ini tabiat sifat manusia lah, bukan apa. Sukar ditegur di khalayak ramai, kerana kedudukan dia yang tinggi, dia lebih sikit daripada orang biasa. Maka kita kata maslahahnya adalah kita nasihat apabila dah tak ada. Dia dah habis minum dah, dah kenyang dah semua, baru kita nasihat. Kita kata itulah yang pilihan sekiranya maslahahnya lebih. Di mana mafsadahnya lebih kalau kita nasihat time tu juga. Memalukan dia, dan dia akan terkecil hati, dia akan tersinggung, dia akan marah, macam-macam. Okay. Pilihan kedua, kita nasihat masa tu juga. Bila masa? Bila masa kita rasa maslahahnya lebih, mafsadahnya kurang. Contohnya, kalau dia bukan defaktor hormat, tapi penuntut-penuntut ilmu macam kita ni semua. Di mana kita rasa dia boleh terima nasihat kita tu. Kita rasa bahawa kalau kita terlepas, kita kesian kat dia. Minuman yang diminum tu, dia minum dengan syaitan. Itu mafsadah kan? Mafsadah tu, minum dengan tangan kiri, mafsadah. Apa mafsadah dia? Syaitan minum dengan dia. Minum-minum tak kenyang, tak hilang-hilang dahaga. Makan-makan dengan tangan kiri, tak hilang-hilang lapar tu. Kenapa? Syaitan tengah join dia. Maka kita pun kesian, kita rasa maslahahnya elok pada waktu itu, maka kita pun kata, nasihat masa tu. Jadi hujung pangkal ni apa? Kembali kepada maslahah dan mafsadah. Mana yang lebih, itulah yang kita pilih. Sekiranya maslahahnya lebih, kita pilih. Sekiranya mafsadahnya lebih, kita jangan pilih. Ya. Insya-Allah faham insya-Allah. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.